Halo Sobat Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung. Gua kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang beredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan. UFC berencana untuk mengadu juara kelas beratnya Francis Ngannou melawan John Jones pada debutnya di kelas berat. UFC bermaksud agar Ngannou mempertahankan sabuk kelas beratnya melawan Jones di UFC 285 pada 5 Maret di Las Vegas, Nevada. Jones belum pernah bertarung sejak pertahanan gelar terakhirnya melawan Dominic Reyes di kelas berat ringan pada Februari 2020. Unggahan media baru-baru ini, Bones di media sosialnya menunjukkan kenaikan berat badannya yang signifikan. John Jones menegaskan niatnya untuk menaikkan berat hingga ke angka yang bisa ia gapai dengan tujuan untuk menantang gelar. Namun itu tampaknya terhambat karena cedera Ngannou yang diderita selama persiapannya untuk melawan Cyril Gane. Selain perselisihan gaji yang diterima Jones, keluhan pada kontrak Ngannou belum terselesaikan. Disinilah penantang kelas berat peringkat ketiga Curtis Blaydes masuk. Karena ia juga bisa menggantikan sang juara, Blaydes sendiri telah di TKO pada dua kesempatan sebelumnya, pada tahun 2016 dan 2018. Oleh juara bertahan kelas berat UFC. Blaydes sedang dalam 3 kemenangan beruntun sejak kekalahan dari Derrick Lewis pada 2021. Sementara itu, John Jones bereaksi terhadap pertarungan terakhir lawannya, Dominic Reyes melawan Ryan Spann di UFC 281. Reyes kalah dari Spann di ronde pertama setelah knockout brutal dalam waktu 80 detik. Reyes telah menderita 3 kekalahan knockout dalam banyak pertarungan sejak pertarungan dengan Jones. Kemenangan keputusan Jones atas Reyes di UFC 247 telah dikritik karena perampokan dan mungkin berpotensi menghancurkan mental Dominic Reyes. Bones menepi anggapan bahwa dia merampok kepercayaan diri Reyes dan membalas bahwa itu adalah masalah mentalitas. Aku tidak mengambil kepercayaan dirinya. Dalam pikirannya dia mengalahkanku. Mungkin itu masalahnya. Tutup John Jones. Kita masuk ke kabar lainnya. Paulo Costa mendekati akhir dari kontrak 5 tahun yang dia tanda tangani dengan UFC pada 2017. Petarung Brazil itu memiliki satu pertarungan tersisa di kontraknya saat ini dan masa depannya terlihat tidak jelas. Costa baru-baru ini diwawancarai oleh Submission Radio dan berbicara tentang kesalahan yang dia buat ketika menandatangani kontrak 5 tahun dengan UFC. Dia menyebut kontrak yang dia tanda tangani pada 2017 sebagai kesalahan terbesar dalam karirnya. Kesalahan terbesar dalam karirku adalah menandatangani kesepakatan itu pada 2017. Begitu lama dengan uang yang sangat sedikit. Aku tidak menandatangani kesepakatan yang cerdas. Tapi itu sebagian kesalahanku dan sebagian lagi kesalahan manajerku saat itu. Ungkap Paulo Costa. Paulo Costa dijadwalkan untuk menghadapi mantan juara UFC Robert Whittaker pada UFC 284 Februari 2023 mendatang. Robert Whittaker versus Borashina adalah pertarungan pertama yang secara resmi dikonfirmasi untuk UFC 284 di Perth, Australia. Namun dalam wawancara yang sama dengan Submission Radio, Paulo Costa menyatakan belum menerima kontrak untuk pertandingan tersebut. Namun petarung Brazil itu mengatakan bahwa dia ingin menguji kemampuannya melawan Robert Whittaker. Aku ingin melakukan pertarungan itu. Itu salah satu pertarungan favoritku. Aku ingin melakukan pertarungan ini. UFC tidak mengirimiku apa-apa. Tidak ada kontrak. Belum ada penawaran. Ini tentu situasi yang aneh. Ungkap Paulo Costa. Terakhir, Frankie Edgar telah memberitahu UFC tentang pengunduran dirinya. Meyakini ia tidak dapat lagi kompetitif untuk bertarung setelah menerima kekalahan knockout paling mengejutkan di divisi bantamweight akhir-akhir ini. Sementara Edgar telah menjelaskan bahwa dia akan pensiun menjelang pertarungan terakhirnya. Mantan juara kelas ringan UFC itu ingin membuatnya resmi dan sekarang telah memberitahu UFC tentang kabar itu. Edgar menganggap Frankie Edgar secara resmi memberitahu UFC tentang pengunduran dirinya. Staf UFC telah mengkonfirmasi pada hari Senin. Ini mungkin tampak seperti formalitas, tetapi beberapa petarung dalam tanda kutip pensiun. Meskipun kalah dalam perjalanannya menuju pensiun, Edgar masih dianggap sebagai legenda MMA dan UFC terhebat sepanjang masa. Sejak menjuarai The Ultimate Fighter Season 10 pada 2009, Edgar langsung menjadi juara UFC setelah dua kali mengalahkan BJ Penn dalam dua pertarungan pertamanya.
pada tahun 2013. The Answer melawan petarung legendaris lainnya, Jose Aldo, tetapi gagal untuk melengsarkan raja kelas bulu itu di UFC 156. Dia melanjutkan dan mengalahkan petarung terbaik di divisi 145 pounds, termasuk Charles Oliveira dan Chad Mendes. Namun, Edgard kalah dari Aldo lagi dalam pertandingan ulang perebutan gelar mereka di UFC 200. Pada tahun 2020, Edgard pindah ke kelas bantam dan melakukan debut yang sukses dengan kemenangan atas Pedro Munhoz. Sedihnya, itu ternyata menjadi kemenangan pertama dan terakhirnya di divisi tersebut. Meski demikian, ia tetap menjadi salah satu petarung terbaik sepanjang masa di mata para penggemar MMA sejati. Sekian kabar yang dapat gua sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tuned!